Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah rak sepatu yang nempel di dinding dan bisa dilipat. Nanti bisa memuat 6 sepatu bahannya dari hulu baja ringan. Oke ya, ini sepatu yang nanti akan saya pasang. Selanjutnya kita akan ukur ini, jika sepatu ini dijejer seperti ini, panjangnya sekitar 65 cm, berarti saya akan buat panjangnya nanti 70 cm. Bahan-bahannya kali ini yang saya akan gunakan adalah hulu baja ringan 4x2 seperti ini. Terus nanti ada multiplex sedikit saja, nanti tebalnya 1 cm. Kemudian ini paku rivet ukurannya 4x11 mm. Dan ini engsel nanti membutuhkan 4 buah. Dan ini adalah 1 set skrup dan viser plastik untuk pemasangan di tembok. Selanjutnya ini yang pertama kita kerjakan adalah kita ukur dulu untuk panjang hulu 4x2 nya. Kita ukur dan kita potong menggunakan gerinda tangan. Saya menggunakan mata gerinda cutting wheel yang tebalnya 1 mm. Untuk detail ukurannya nanti rekan-rekan bisa cek di deskripsi video. Ini sudah terpotong semua 13 cm, 50 cm, dan 70 cm. Sekarang kita akan kerjakan dulu untuk yang 50 cm dan 70 cm. Yang lain kita pindah dulu supaya mejanya dapat rapi. Kita kerjakan dulu yang ini. Kita akan membuat untuk rangka utamanya. Seperti ini ya, ini yang 50 cm akan kita kerjakan dulu. Kita akan buat pola di sisi kiri dan kanannya. Kita ukur dulu 3 cm seperti ini dan kita garis. Selanjutnya kita langsung potong seperti ini untuk satu sisinya. Kita tekuk dan kita potong, kita sisakan 1 cm. Untuk bagian pojoknya ini kita buat melengkung supaya lebih rapi dan tidak tajam. Hasilnya seperti ini rekan-rekan. Kurang lebihnya ya, seperti ini bentuknya. Ini sudah kita buat untuk dua polanya, kanan kiri. Sekarang tinggal kita satukan seperti ini di tiap ujungnya. Jadi yang 50 cm ketemu 70 cm nanti membentuk sebuah rangka kotak utama. Ini kita pasang di sisi sebelah kiri. Setelah itu kita klem ya, ini sudah siku 90 derajat. Untuk kotaknya kita tinggal mengencangkan menggunakan paku rivet. Sebelumnya kita bor. Setelah itu kita kencangkan menggunakan paku rivet seperti ini. Saya menggunakan mesin rivet dari DCA. Rekan-rekan bisa menggunakan tang rivet ataupun rivet adapter juga bisa, ataupun mesin rivet yang menggunakan angin juga tidak apa-apa. Ini kita balik, dan posisi sebalik ini juga kita paku rivet di setiap pojoknya supaya nanti lebih kuat ya. Ini kita paku rivet lagi di tiap-tiap pojoknya. Langkah selanjutnya ini kita akan ukur bagian sisi kanan dan kiri. Kita ukur jarak 15 cm dari sisi tepinya, atas dan bawah. Ini nanti tujuannya untuk pemasangan daripada hulu lagi. Ada dua batang ini kita akan pasang di posisi yang kita ukur tadi. Ini nanti untuk menahan daripada sepatunya. Kita akan bentuk pola untuk sisi kiri dan kanannya supaya nanti bisa menyatu ya, untuk masuk ke hulu rangka utama. Kita bentuk polanya, kita tekuk seperti ini dan kita potong, sisakan 1 cm seperti ini. Dan yang panjang ini nanti akan kita potong, yang ini ya, kita potong, kita rapikan seperti ini. Jika sudah, kita nanti tinggal merakit di rangka utamanya. Ini polanya sudah jadi, kita tinggal masukkan di sisi kiri dan kanannya seperti ini ya. Kita pasang yang bawah dan yang atas, kita pasang semuanya. Ini tadi jaraknya 15 cm dari tepi ya rekan-rekan. Setelah pas, kita langsung bor lagi. Ini menggunakan mata bor 4 mm. Kita bor 4 titik. Ya, kita pasang paku rivetnya dan langsung kita kencangkan.
Oke, selanjutnya ini adalah hasil dari rangka utamanya. Ini nanti rangka yang akan nempel di tembok. Selanjutnya kita akan kerjakan untuk penahan sepatunya. Nanti bentuknya letter U. Ini panjangnya 13 cm dan 70 cm. Kita kerjakan yang pendek. Kita ukur kayak tadi ya, 3 cm di bagian tepinya, supaya nanti membentuk pola supaya bisa dijadikan satu dengan yang panjang. Kita garis dulu dan kita bentuk polanya hampir sama dengan yang tadi. Kita tekuk keluar seperti ini dan kita potong. Setelah itu kita bentuk melengkung di sudut ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita kerjakan untuk 4 buah seperti ini. Selanjutnya kita akan satukan dengan yang panjang. Kita tinggal masukkan seperti ini. Ini nanti di kanan 1, di kiri 1. Sebelah kiri juga pasang. Setelah itu kita tinggal mengencangkannya menggunakan paku rivet. Seperti tadi kita pasang bolak-balik ya. Ini sudah jadi untuk letter U-nya, penahan daripada sepatunya. Tapi di sini nanti masih ada rongga. Ini akan kita tutup menggunakan triplek 1 cm tebalnya. Ini multipleknya sudah siap. Kita akan belah ini lebarnya 3 cm. Dan kita akan potong-potong sepanjang 5 cm sebanyak 4. Hasilnya seperti ini, tinggal kita masukkan di ujung daripada hulunya sebagai penutup rongga. Ya, seperti ini kita masukkan, ukurannya sudah pas ya. Selanjutnya tinggal kita pasang engselnya di ujung. Di ujung daripada hulunya ini kita kencangkan menggunakan paku rivet. Ini kita pasang ke kanan dan kiri. Selanjutnya ini akan kita pasang di rangka utamanya, di bawah 1, di atas 1. Pemasangannya menggunakan paku rivet tetap. Kita kencangkan seperti ini. Kita pasang kanan dan kiri. Ya, seperti ini ya. Ini sudah bisa dibuka tutup untuk penahan sepatunya. Setelah itu untuk yang posisi atas juga kita pasang sama prosesnya. Oke. Ini sudah jadi ya rekan-rekan ya, sudah bisa dibuka tutup untuk bawah dan atas. Selanjutnya kita akan buat lubang kanan dan kiri untuk pemasangan di tembok. Ini lubangnya 4 mm dan bagian di depan kita lebih besar supaya obengnya bisa masuk. Langkah terakhir kita tinggal memasang rekan-rekan. Kita pasang menggunakan waterpass supaya lurus dan tidak miring. Kita bor menggunakan mata bor diameter 6 mm kanan dan kiri. Selanjutnya kita pasang ini visor plastiknya S6. Dan yang terakhir kita tinggal menskrup tempat sepatu ini. Ya, kita kencangkan. Oke, selanjutnya ini sudah selesai rekan-rekan ya. Sudah lancar. Kita sekarang tinggal uji coba. Ini hasil akhirnya, bentuknya seperti ini. Rekan-rekan jika akan membuat yang lebih panjang sesuai dengan jumlah sepatunya, tidak apa-apa. Langsung saja kita pasang sepatunya, posisinya seperti ini. Tinggal kita taruh menghadap ke bawah seperti ini. Posisinya nanti sudah tidak jatuh ya untuk sepatunya. Ini kita sesuaikan bagian atas sepatunya agak besar, yang bagian bawah sepatunya nanti agak tipis ya. Seperti ini kita sesuaikan supaya nanti bisa rata. Ya, rekan-rekan bisa membuat yang lebih panjang atau lebih tinggi ya, bertingkat 3 juga tidak masalah. Jadi ini nanti kalau tidak dipakai, sepatunya tidak ada, bisa dilipat dan lebih rapi untuk raknya. Oke rekan-rekan ya, ini hasil akhirnya rak sepatu model apa ini nggak tahu saya juga namanya. Pokoknya intinya
lebih minimalis dan bisa dilipat, tidak ada sepatunya, nanti kita bisa lebih ramping terhadap temboknya. Oke rekan-rekan, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih.